Oke teman-teman, apa kabarnya sahabat angler semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungannya ya. Amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan kembali lagi berbagi bagaimana cara membuat umpan untuk ikan mas. Dimana umpan ini biasa saya gunakan di kolam-kolam pemancingan ataupun sebelum saya membuat channel ini ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol di bawah ini yaitu like, comment, share, and subscribe. Nah, sebelum bagaimana cara meraciknya, saya akan jelaskan dulu untuk bahan-bahannya ya. Yang pertama, kali ini saya gunakan ikan mujair 1 ekor. Nah, ini sudah saya rebus ya teman-teman. Ini sebagai pengganti daripada deho ataupun sunbel. Nah, saya ambil dagingnya saja ya teman-teman. Oke, kemudian berikutnya saya gunakan bondon, ini satu bungkus ya. Kemudian raja udang satu bungkus. Kemudian santan kara, susu denkou, kemudian kroto secukupnya ya teman-teman. Oke, mungkin langsung saja bagaimana cara meraciknya. Tonton, jangan skip supaya sesuai dengan takaran yang saya racik ya, teman-teman. Oh,
proses perebusan ataupun pengukusan, saya masukkan dulu ke dalam plastik ya. Nah, ini dia umpannya ya teman-teman. Lanjut, sebelum proses pengukusan, kali ini saya akan gunakan satu helai daun pandan ya. Nanti saya kukus ataupun saya rebus kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Oke, saya potong-potong dulu daun pandannya menjadi 4 lembar ya teman-teman. Oke, kita lanjut perebusan. Jangan lupa dibulak-balik ya, teman-teman. Nah, ini dia umpannya, teman-teman. Setelah proses perebusan, umpan tersebut siap digunakan ya. Ini menurut saya sangat cocok sekali untuk mancing malam hari ataupun siang hari. 2000 years later. Nah, ini dia, teman-teman, hasil kolaborasi umpan putih ikan mas bondon dengan raja udang. Alhamdulillah gacor mas bro, mak jos. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini saya mancing malam hari teman-teman, akan tapi umpan ini sangat cocok sekali digunakan untuk siang hari. Kita lihat hasilnya. Wah, mantap. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ekor. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga umpannya bermanfaat dan cocok juga di tempat-tempat teman semua ya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol di bawah ini, yaitu like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.